Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, ini saya nak buat review macam mana kita nak buat kajian weekend sebelum untuk kita menghadapi market pada minggu hadapan. Macam mana nak buat review? Okey, sebab saya tak sempat nak kaji betul-betul satu persatu ni. Sebab hari ni, hari last lah saya ada nak rushing nak pergi tempat lain lah. So, saya review sekali lalu. Cumanya nak cerita macam mana kita nak kaji. Okey, contoh siapa yang ada beli Indi GBS memang dapat sekali screener. So katalah pakai GBS intraday sebab nak merempik hari ni. Okey, kalau kita nak intraday kita pakai GBS intraday. Momentum, ambillah momentum. Okey, contoh bila market dah tutup, kita tengok yang 4 hours dengan 1 day. Maksudnya okey, 1 day tu untuk keseluruhan hari ni apa dia yang bergerak dengan momentum kuat, siapa dia yang bergerak. Okey, kesemua nilah senarai-senarai ni. Okey, lepas tu kalau 4 hours pula belah petang. Belah petang siapa gerak? Sebab 4 hours adalah 2 candle. Contoh kalau 1 candle pagi, 1 candle petang. 4 hours, 4 hours lah. So 4 hours belah petang lah, kita boleh expect belah petang yang gerak. Okey, sensor gerak. Dia ni, dia ni, dia ni, dia ni, dia ni. Allah, Alhamdulillah, amin. RGT, BHD, Theta ni semua. Semua budak-budak ni dah naik lah. Ini percentage dia naik lah. Ini boleh ubah-ubah lah nak berapa persen yang kita rasa perubahan yang kita nak. Kalau macam 1% terlalu sikit pula. Dia naik sikit 1% tak ada momentum pula. Boleh ambil atas 2 ke atas 3 terpulang . Ini ubah-ubah lah sendiri. Yang saya tak lain tak boleh nak beritahu lah sebab saya buat jual. Kalau yang free, saya bagi share. Dah ada banyak kat screener free yang saya share pun dekat ni YouTube channel ni. Boleh pergi cari je. Alright. Okay, seterusnya bila kita dapat counter-counter macam tu, kita tengok berapa dekat 4 hours ada counter apa yang sama dengan 1 hour. Lepas tu tengok dekat 4 hours, 1 hour, 1 day kita counter apa. Okay, so kita aim GT, BHD ada something ni. Sebab dia dekat semua time frame ada dia. Ada kita screen je dapat dia. Kita screen je dapat dia. So kita tengok lah kat situ satu. Kita contoh, kita boleh kaji. Mungkin okay, kita tahu dia dah ada spike dengan solid morbozu kan. Ataupun boleh panggil ni bullion cupping. Nak kata bullion cupping, ada kecil sangat ni dia punya toncik. So kita panggil lah bullish morbozu, which is dia bagi satu solid. Dia nak buat reverse up untuk daily, untuk swing. Permulaan nak ke atas dah. Yeay. Untuk orang swing dia yeay kat sini lah. Kat sini lah dia cari peluang. Dekat tu macam mana kita tengok lagi? Orang yang swing dia tak tengok sangat time frame kecil-kecil. Apa time frame kecil-kecil? Memang kecil-kecil ni. Dia mungkin tengok. Dia tengok lah 20, 50, 100 ke 200. So, ini 50. Dia dah lepas 50. So, sesuai dah lah. Dah boleh swing dah lah. Dekat mana 50 dia tu? 50 dia orang 360. Okay, orang dah terlepas dah kan. Hari ni dah naik canak, tapi dia nak swing. So dia cari lah kat time frame kecil pula. Dekat mana aku boleh cari peluang untuk entry ni? Ada tak dia nak turun lagi tak? Ke dia nak turun naik? Kalau turun naik aku terpaksa lah beli harga sekarang. Lepas tu boleh guna. Okay, tulis lah kat sini kalau apa yang susah. Saya kan buat tadi dia plan saya letak kat sini. Okay, harga berapa sekarang? Harga dia okay, melepasi 37 sen. Sekarang dia tutup berapa tadi? 375 . Okay, tulis kat sini. 0.375. Calculate. Ini ada dekat cakap.net. Kan, orang bagi free je. Kata nak study tak tahu macam mana nak buat trading plan ni. Ini ada free orang bagi. Yang berbayar tu malah sekali pandang boleh tengok. Oh sini baru saja breakout. So apa, intermediate support dia yang paling dekat 37 sen. So senang lah dia tengok. Next dia boleh pergi 40 sen. So kalau orang yang nak TP, dia akan TP 1 bit daripada resistance ke. Dia akan TP 395, 390. Macam tu. Sekali tengok. Lepas tu kat sini ada resistance apa lagi yang ada dekat-dekat yang dia. Ada SMA. Allah, EMA 100. Ini EMA 100. EMA 1 ada kat mana? Alamak, EMA 1 ada kat 380. Contoh So, situ 380 ada resistance. Kita nak TP kat mana ni? Okay, masa ni kita kena tengok dekat platform.
Masih ada minat beli yang tak? Kalau ada minat beli, kita tipilah satu bit bawah 40 sen. Itu untuk orang yang nak make shot. Orang yang nak swing tak ada heran lah. Selagi tak bocor mic BB ni, dia right je. Memanglah jauh. Kata lebih 37 sen. Mic BB sekarang dekat 34 sen. Berapa bit? Tapi orang yang swing itu tak ada ambil sikit-sikit. Dia ambil 30%, 20%. Kalau dia swing sebulan, at least dia nak 10%. Okay? Dia nak 10%. Kerugian dia tanggung sekarang ni, katalah kalau jatuh sampai 34 sen kat media BB ni, dia masuk kat 37 sen, jatuh. So kerugian dia 8%. Orang yang swing selalunya, maksimum lah, maksimum dia sanggup rugi adalah 10% sahaja. Ha, keuntungan selalunya lebih dari 10%. Nah, kalau dia dah rugi 10%, dia sanggup rugi 10%, takkanlah dia nak ambil 10% juga. Dah lah dia swing teruk-teruk sebulan dua. So mungkin dia akan ambil 20%, 30% ke atas. Okay. Kalau orang yang jenis tanggung risiko dia adalah 5% saja daripada harga dia beli. Contoh kat sini saja dia sanggup tanggung, walaupun BB dia kat bawah lagi, tak ada masalah juga. Okay. Katalah dia 5%, kalau dia terbang, tak apalah masuk balik. Bila dia cross up, tak ada masalah. Yang penting kita dah ada trading plan, follow. Ada kita punya trading plan, sanggup risiko 5%, jatuh 5%, cut loss. Masalah kan semua orang eh. Masalah paling besar dalam trader ni tak berjaya dalam saham dah quit dan mengalah selepas 2 tahun adalah dia tak cut loss. Dia cut loss sebab apa? Sebab dah rugi dah 1,000, 2,000, 3,000 dah. Contoh dia ada 5,000, dia dah rugi 3,000, baru dia nak cut loss. Yang awal-awal masa rugi 300 tu tak nak, kalau sayang 300 aku. Bila jatuh lagi 500, sayang 500 aku. Bila jatuh lagi 1,000, sayang 1,000 aku. Dah habis dekat 3,000 baru nak loss. Cerita dia time, kalau dah buat trading plan 5% nak kalah, kalah je lah. Faham tak? Itu masalah orang semua, masalah sama je saya rasa. Masalah nak keluar tu, dia bila dia confident, counter ni kan kata dah reversal. Dah super bullish, ada merbozo. Dah kenapa pula aku nak kena keluar pula? Suka hatilah dia tak nak keluar, tanggung je lah. Ini kat sini paling last sekali. Kalau dia dah start dengan merbozo ini, dia paling last sekali. Kalau degil juga tak nak keluar, hadaplah nanti jatuh. Okay, sekarang memanglah ada momentum dengan volume. Ada breakout dengan volume. Kita expect memang dia pergi atas lagi lah untuk swing. InsyaAllah akan naik. Ha, risiko dia saya kata letaklah kat mic BB ni. Okay, tipi-tipi lah banyak-banyak sikit. Kalau dah sanggup rugi sampai atas pada 5 hingga 10% tu, ambil lah banyak sikit, akan ambil 40 sen. Ambil lah atas-atas sikit. Tengok tu, kat mana SMA 200 dia? Dia kata kita, kalau kita faham teknik-teknik trend following ni. Okay, trend following. Yang kecil, paling kecil siapa dia? Emma kan? M5 contoh sini eh, warna merah. Okay, merah dia akan cari biru 20 akan cari oranye 50 akan cari yang hijau 100 akan cari 200. Macam tu je sebenarnya, macam tu sahaja pergerakan dia. Tapi tak ada lagi cari terus naik. Masalahnya orang tak tahan bila dia dindong. Katalah dia main kat 40 sen, wow dah untung kat situ. Contoh eh, dah untung 1,000. Tak kisahlah, tak tahulah orang tu masuk apa kat 40 sen ni eh. Yeay, dah naik, dah untung 1,000. Esok je jatuh kan sampai 37 sen. Sampai 37 sen, rugi balik kan. Rugilah 1,000, hilanglah 1,000 keuntungan dia. Dia masuk 37 sen, dia pergi 40 sen, dia untung 1,000 contoh eh. Turun balik, hilang 1,000 dia depan mata. Tu yang orang tak sanggup. Atau tengok turun pula, rugi eh. Daripada untung 1,000, dah rugi 200. Okay, katalah satu bit dia 200 kan, so dia dah rugi. Mula-mula gelabah kat loss lah, tak ada peluang. Padahal dia tengok dah counter ni memanglah macam tu. Pergerakan dia bukannya dia terus naik puas pacak. Apa teta tadi je buat gila terus naik canak-canak kan. Teta memang geng gila. Teta, Opcom, kalau dia nak naik dia pah. Siapa lagi yang geng-geng? Kalau dulu memang ada data plat yang gila. Sekarang ni tengah murah kan. Tengah murah orang tak pandang. Serius. Masa tahun lepas harga dia, saya masa harga 14 sen. Lepas tu macam masa tu kan bangga gila. Swing dia pergi 24 sen, dia pergi 34 sen kan bangga. Lepas tu dah keluar rasa orang paling berjaya sekali lah.
Jaya Swing dengan jayanya hebat, orang tak pandang murah. Tapi kan silapan saya bila saya dah keluar tu, saya dah tak masuk dah kaunter tu. Padahal dia dah uptrend lagi sampai pergi sini RM4, RM2, eh RM3, RM4 kan. Wah, melampas kan, dah tunggu kesensi balik. Maksudnya kaunter yang tengah uptrend tu bukan tak ada peluang nak masuk. Tetap kerugian kita sanggup, yang kena tangguh sama je. Kalau beli kat bawah pun kau rugi 5%. Kalau kau beli kat atas pun kau rugi 5% juga kalau ada trading plan. Yang jadi masalah tak ada trading plan. Kat bawah rugi 10%, kat atas rugi 10%. Kata kat atas rugi 20% lah. Sebab tengah kejar puncak tu tak turun. Tak jual-jual. Jadilah macam tu. Kalau ada trading plan, beli kat bawah apa kerugian risiko yang sama. Beli kat atas pun risiko sama je. Patutnya dah keluar, kaunter tu masih ada momentum, masuklah balik. Kita dah kenal kaunter tu. Okay. Banyaklah bebel. Nak cerita ni, cerita ni, kaunter ni boleh pergi lagi. Tariklah pibu ke apa benda. Tapi saya tak buat tarik-tarik eh. Saya nak tunjuk apa indi je. Dia dah cross out sini 50, akan cari 100. So, saya expect dia akan pergi cari. Yang atas ni lah 100 ni, 380 ni. Lepas 380 dia akan didong-didong kat 37 sen. 380 dia datang didong-didong. Dia akan cari pula yang atas tu untuk orang swing lah. Orang yang tak ada jiwa kental nak ho-ho tak payah gatal lah. Nanti akan cut loss. Sebab sanggup ke nak tunggu naik atas tu, tak tahu bila tahun dia nak naik situ. Berapa bulan, 2 bulan ke sebulan tak. Kalau seminggu bahagialah, sampai yang ho seminggu terus naik pacak situ kan? Macam Teta pun nak tahu dia terus naik. Tapi secara normally lah, kalau nak swing 20-30% sebulan hingga 3 bulan lah eh? Okay. Memang dia kadang-kadang memang dapat lebih lah. Kalau dah sampai 2 bulan tu mungkin boleh pergi 70%, 50%. Ini kita cakap normally 30%. Kalau 3 bulan 30%, kita expect 1 bulan 10%. Pertambahan dia sebab dia nak dindong. Gedung-gedung-gedung. Sampailah kat atas dia. Lepas dia break yang SMA 200, dia start buat trend. Dia akan start naik lagi. Gedung-gedung-gedung. Tak tahulah. Cukuplah sampai dia katalah dia naik dudang-dudang. Sampailah bulan 2 ke apa 3 ke. Tak tahulah dia naik dudang-dudang tu. Nanti bila dah mahal kan nampaklah RGT BHD yang sekarang tak nampak. Masih bawah 50 sen 30 sen lebih orang tak pandang kan. Nanti ya, tunggu dia akan naik. Dudang-dudang. InsyaAllah dia akan naik lah. Nampak macam ikhlas. Kalau nak tengok lagi, betulkah? Tengok kat weekly. Betulkah budak ni nak naik ni? Betul lah tu. Tengok eh. MACD nak cross up. Biru nak cross up merah. Kolam berbuat double bottom. Kedebuk satu kolam, kedebuk satu kolam. Oversold area dua kali. Ada ni cross up kat sini. Kolam nak siap. Sini ada golden cross. Atas SMA 200 rebound. Takkah ke langit dia nak pergi? So kita orang yang swing tu, orang swing dia, peluang RGT, BHD, dia nampak peluang. Orang intraday tak akan tengok lah. Dia tengok kalau counter tu ada momentum canak-canak, dia nak 2 bit, 3 bit. Bila dia kaya dapat 5% pasal trailing stock, dapat, wow, hari ni aku dapat 10%, yay. Itu hari tu, esoknya dia dulu kita 20%, dia senyap je. Orang yang take position ni, dia agak bijak lah bagi saya. Okay, tengok weekly cantik, start nak reversal. Okay, candle dah validate, dah makan 2 candle, 2-3 candle sebelum. Dekat mana validate? Dekat 350. Nampak 355 tu. Candle dah makan, dah melepasi candle gede-gede ni. Nampak dia nak naik. Dia rebound dekat mana? SMA 200 apa? Petanda super uptrend 200 minggu. Okay, satu candle seminggu 200 candle mingguan. Kuatlah tu nak naik tu. Kita punya expectation betul. Jadi saya pun tak pasti. Kalau saya betul-betul tahu confident naik canak, saya pergi tabur je semua duit saya yang ada all in RGT BHD. Esok saya cukup berapa eh? Dia naik 100%, saya dah kaya. Main ni lah, main show off lah. Ingat tak hari tu kan, minggu bila ni kan, 8 bulan, 8 hari bulan Julai 2022. Saya dah kata, dah kata ni cantik, saya dah all in. Dan saya dah kaya sekarang. Itu kalau confirm naik lah kan. Saya tak boleh sekarang ni, masalah kita tak tahu apa nak jadi. Nak market gila. Kejap naik, kejap turun. Macam apa tah.
Tak perlulah nak expect tinggi sangat. Pasanglah trailing stop. Saya rasa paling selamat kan, orang nak swing pasang trailing stop lah. Ya, ikut jauh sikit lah. Janganlah ikut katalah kalau intraday kita ikut trailing stop 3 beat kan. Kalau kejap kena, kejap kena, tu tak best lah kan. Mungkin 6 beat ke belakang. Normally kita tak nak loss banyak, kita akan ikut rapat. Cuma kalau kita nak swing jauh, ikut trailing stop tu jauh. Macam kita kejar penjenayah, kejar penjenayah kan, dia ikut jauh kan. Kita polis, kita nak tangkap dia, kita ikut jauh. Jangan ikut dekat-dekat orang pasal, nanti dia buat kita nanti. Nanti operator nampak ada tak payah, ada orang tunggu trailing stop, jadi kita pergi ambil dia dulu. Touch kita terbang. Jangan ikut rapat sangat lah. Agak-agak lah kita tengok super support dekat mana. Contoh kan, sini kan banyak semua indie-indie berkumpul kat sini. Kebarangkali kalau dia dah naik sampai ni, so kita rasa kat sini lah kuat dia, kat 360. Contoh. Okay. Ataupun boleh gunakan support gun tu. Sini bawah dia kan 34 sen. So janganlah sampai bocor 34 sen. Pun boleh juga. Mana support kuat kita lah. Kita pasanglah kat bawah satu bit bawah support ni. Apa-apa support kita pakai, saya tak tahu lah, kata ada orang pakai support gun. Ataupun orang tu pakai auto gun kat sini. Oh, stop lah, dah ada 35. Okay, aku letak je lah. Training stop kat 35, harga naik, aku follow. Boleh. Dia tak ada reject tau, tak ada betul salah tau. Suka hatilah nak guna teknik apa. Kata pening, ada macam-macam teknik. Of course lah. Semua orang yang belajar saham pun pening macam-macam teknik. Sampailah dia jumpa sendiri yang ngam. Takkanlah kita nak masuk. Aku nak yang kepastian saja. Tak ada kepastian kepastian betul. Tak ada yang pasti-pastilah dalam saham ni. Kena rajin lah. Semua nak mudah. Saya rasa kan yang banyak PAPS semua nak mudah. Macam mana teknik nak detect? Tapi saya pening lah. Ada macam-macam lah. Of course lah. Takkan semua hidup ni nak senang. Kaji-kaji lah. Nanti kita jumpa lah yang mana yang sesuai kita. Adakah teknik cross sesuai kita? Adakah teknik chart pattern? Adakah kita suka guna EMA5 cross EMA10? Ada orang guna 7 dengan 21. Habis tu 71 tu yang okey ke? Senang ke 5-10 yang okey ke 5-20? Mana-mana je lah. Mana-mana je lah yang menjadi naik tu. Jadi betul lah teknik tu. Yang mana sesuai yang kita, yang mana kita dah biasa. Jangan tiru kan. Okey, mula-mula permulaan newbie. Mula-mula kata, contoh saya kata, boleh follow newbie yang tak ada apa-apa, kosong. Yang dia punya apa orang kata gelas kosong tu, tak ada apa-apa. Okey, saya ajar. Contoh 5, tunggu cross up 10. Okey, boleh kita intraday. EMA 5, 10, 20, strong momentum. Boleh kita intraday, boleh kita swing seminggu 2. Contoh, 5, 10, 20, cross sampai 50. Boleh kita swing sebulan 2. Faham tak? 50 tu 50 candle, 50 candle sebelum. Ambil 5, 10, 20 je. Pun boleh. Kalau nak 20-50 lebih kuat, pun boleh. Okay. So saya suggest nak intraday pasang traffic light 3 ketul ni. Sebab takut semua kan, pembendung banyak-banyak. Pasang 3 ketul. Okay, dia buat traffic light lah. Comel. Sini dia turun, biar dia cross up. Percubaan sini, beli. Cut loss. Katalah kita nak cut loss kat sini, nampak support ataupun dia bocor. Bila mana merah cross bawah, kuning traffic light bertukar terbalik, jual lah. Okay, sekarang susunan traffic light cantik, biar saja tapi kalau untuk intraday, pasanglah kat TL 15 minit. Dia turun-turun, biar dia cross up, beli je. Bismillahirrahmanirrahim. So biarlah gedeng-gedeng-gedeng-gedeng dia naik ni. Dia akan rebound, dia akan mari balik dekat support kan. Tak apalah. Asalkan kita ada cut loss kita. Mula-mula masuk dah tahu lah cut loss aku kat mana. Okay lah. Problem nombor satu, bila tak tahu dekat mana nak exit. Bila dah tahu nak mana exit, sebenarnya right pill lah kat mana dia nak rudang-rudang pun. Mungkin kena stop lah kita pun. Okay, susunan traffic light biar macam ni kan. Merah, kuning, hijau biar. Kalau harga tu dah jatuh merah, hati-hati. Tak apa, jaya jual lagi. Mungkin dia akan rebound balik. Dia sampai kuning,
Kalau rasa berdebar, bocor kuning jual. Kalau rasa mampu tahan debaran, tunggu merah ni cross bawah kuning baru jual. Lagi mampu tahan debaran, tunggu merah cross bawah kuning, cross bawah hijau, buat susunan traffic light terbalik, dah out. Itu last. Yang first ni tak banyak jenis kat lah 2 3 bit je mungkin ya, merah bocor je dah kecap budak. Merah saat tu ni orang penyabar sikit boleh tunggu sikit, dia tunggu merah cross kuning baru dia keluar. Pun boleh. Jadi sebab dia ada risiko masing-masing. Ada orang sanggup tanggung risiko 200 saja, ada orang sanggup 500, ada orang sanggup 1000. Sebab dia nak untung lebih, nak untung 1000 sanggup tanggung risiko rugi 1000. Nak untung 300 sanggup risiko 300. Tu intraday intraday 50-50. Nak win 3 bit kena ready untuk hilang loss 3 bit. Okey. Nak untung 2 bit, so kalau kita 2 bit ke belakang lah daripada harga entry. Tu je. Intraday lah senang. Intraday kan kalau sebenarnya tak ada apa pun, sebab 3 bit atas kita ni, 3 bit ke bawah kita ni, nak beli je. Time mana nak beli, time dia cross up ada volume. Pasti tak, katalah kita combine dua lah, traffic light cross up kat bawah, contoh ada volume, ataupun tengok MACD cross up ke, kolam siap ke, stoch RSI. Saya ada bagi stoch RSI sebab tu saya sediakan banyak-banyak indikator tu, bukanlah apa, sebab ada orang dia jenis tengok stoch RSI tak reti tengok penonton lain, dia nak agak stoch RSI, kena ada stoch RSI, so kita buat lah. Ada orang nak AO ni, MACD dia nak AO, nak, so tetap dua-dua yang yang background yang hijau ni kan, yang ada tanda hijau ni kan, itu AO. Yang kata bar ni MACD, line ni MACD, biru cross up merah positif bullish, kat situ lah. Lepas tu kat atas pun tengok merah kuning hijau beratur elok, masuk bismillahirrahmanirrahim, dia pun atas gun support 34 sen. Boleh? Boleh tak cara macam tu? RSI masa tu mesti lah okey, sekarang dah overbought lah. Masa tu kita masuk sini okey lagi, bawah 50, dia atas 50 bullish. Faham? Faham ke tak faham ni? Sebab nanti nak kaji sendiri. Saya tak boleh nak get semua. Yang dekat group tu memang saya dah bagi list lah. Nak memudahkan, sebab kadang-kadang orang newbie dia tak tahu apa-apa. Dia nak terus tengok counter yang ada potensi, dia tak kerti nak cari. Dia tak kerti nak buat trading plan. Bukan malas lah. Tak kerti sungguh ni. So kita sediakan. Masa dia bolehlah tengok chat sendiri. Dia boleh adjust lah. Trading plan yang diberi tu bukannya untuk terima bulat-bulat. Boleh kita tengok sendiri, kaji, okey betul lah, rasa betul ambil, rasa perlu diubah, ubah. Okey, kita sediakan tu untuk memudahkan lah. Sebab kadang-kadang orang tak ada blur sungguh lah. Yang hak pandai cerdik saja malah tu memang nak kena lah. Yang tu sampai bila saya rasa tak berjaya kot. Rasa kat harap kat orang, sampai bila nak berjaya, sampai bila. Tapi yang newbie tu nak start baru, dia pun nak growkan modal dia, tak kerti lagi, tak apalah follow. Tapi dalam masa sama, masa follow-follow je kita ni, top up lah mulai, pergilah belajar mana-mana sikit-sikit. Dalam GBS tu pun sebenarnya dah macam-macam dah share. Kalau ikut kan, lepas tu dia punya dekat YouTube saya pun saya share semua, apa kelas ni masuk semua saya share balik dekat channel. Lepas tu dekat GBS ada library, apa yang ada kat library, jumpa mana apa semua campak kat situ, supaya orang lain boleh mendapat manfaat lah bila pergi baca kat situ balik, newbie-newbie boleh baca. So along the way yang kita sediakan trading plan ke, kita sediakan kantor-kantor berpotensi list dengan apa semua tu, boleh ambil dulu untuk pertimbangkan, atau kita cuba-cuba masuk. Katalah kita ada modal 2.5, nak try dulu. Okay, then situ dah ada stop loss semua eh. So keluar ikut disiplin. Tak apalah, dia bukan macam follow by call bulat-bulat. Follow dengan ilmu lah, follow untuk kita belajar betul apa yang jadi, betul tak ada traffic light ni ke cross out. Kita ada, mesti ada something yang kita pegang. Kenapa kita percaya dalam banyak-banyak list yang diberi, kita nak masuk counter tu. Katalah kita ambil satu sebab kita terlampau banyak tak tahu, so EP kat mana semua tak tahu tu kan, kita sediakan. Cuma yang newbie ni try tengok balik waktu ni, kita kira back test lah, betul tak boleh jadi macam tu. Oh ok, maksudnya boleh cross out sini 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 lah. Ok, banyak lah ini. So far counter yang list kan, sensor ni, oh sensor memang petang tadi discuss. Ok, macam LGBS ni memang awal dah bagi dah counter ni. Theta pun dah masuk awal.
Ya, lain-lain ni memang yang hari ni kejap eh. Kita tengok lagi kata apa ada. Edges memang dah ada di Sonic. Kalau tak silap saya ada dalam di Sonic. Evos memang ada. Eep ni memang ada. Evergreen memang ada. Fiamma dah ada. FG Group dah bagi last week. My EG tak ada. Outcome ada. Data memang ada lah. So boleh kata 70% 60% apa yang list keluar ni kita dah buat trading plan lah. So senang nak refer dan memang dia keluar. Sebab yang kita kaji tu kantornya macam ni lah. Yang keluar momentum kuat apa semua ni, saya study, saya letak trading plan dekat group, untuk private support group lah. Sebab beli indie kan sebenarnya. Kalau nak ikutkan kita jual indie dan screener, okay. Sebenarnya indie saja pun orang dah jual beratus kan. Saya jual indie banyak, bukan satu dua, banyak saya bagi. Dengan screener pun banyak. Screener boleh untuk orang swing intraday, boleh gabung dengan momentum ni. Macam untuk lepas seminggu kita, macam lepas market tutup lah, untuk minggu ni okay, mana-mana lagi sangat gaji. Intraday untuk sekarang. Dan kalau kita tengok intraday, tengok dengan GBS momentum, yang momentum dengan yang ada untuk hari ni nak trade, gabungkan mana yang ada counter yang lebih kurang tu. Maksudnya yang tu memang akan pergilah, insyaAllah lah. Sebab kita base sama macam RSI, kita dah cari atas 50 contoh. Lepas tu kita dah cari ni kan, maksudnya atas 3%. Ciri-ciri teknikal analisisnya cantik, counter tu nak naik, kita dah kaji lah. Buat screener tak ada lah kata tepat confirm naik, kita kena kaji lah pula. Okey betul ke, dekat overbought ke, ke tidak ke, cantik pun cross up, beli lah. Okay. Bismillah, mana kita tahu kantor mana yang betul-betul gerak. Kita kena beranilah mencuba. Lepas dah paper trade juga, better guna sedikit modal untuk newbie. Modal sikit tapi kena disiplin. Nombor satu disiplin. Kena cut loss, keluarlah dulu. Tak apa, modal kata hilang sikit-sikit untuk proses pembelajaran. Nanti insyaAllah win balik lah. Bila dah pandai, dah konsisten, dah pandai buat duit, top up lah, bagi banyak. Duit pun insyaAllah dah grow dah time tu. Yang proses yang pembelajaran ni tak apa, buat sikit-sikit tu. Memang kita kena start somewhere. Tak apalah, keluar sikit-sikit takkan semua nak win. Orang nak kaya takkan terus senang nak. Orang berbisnes pun banyak modal dia keluar. Orang nak buat kebun pun keluar duit banyak. Nak buat ladang lah, kena pagar saya. Buat ladang, ladang pula banyak cantik kebun. Kebun kecil, once upon a time. Okay. Once upon a time tu sampah je. Okay, buat pun ambil kos yang banyak, besar. Takkanlah kita nak buat saham nak untung besar, kita tak nak risiko rugi langsung. Tak boleh. Tapi jangan tak ada sampai tak kisah langsung rugi pun masalah. Oi, hujan lebat eh. Saya ni agak racing ni. Sebab saya fikir tak ada masa, tapi saya duduk bebel banyak masa pula. Kini dah naik 5%, kita ambil yang 4%, dah tak 3% di Sonic eh. Di Sonic dah gaji tau. Siapa dalam support group, pergilah tengok balik, dah buat dah. Okay, contoh ni, siapa pandai, boleh division, bila oscillator naik ke atas, harga turun ke bawah, dia kita tahu dia harga nak naik kan. Dua, dia dah cross up above, Mid BB akan cari apa BB. Dia selagi dia bertahan atas mid BB ni, dia counter dah start boleh swing. Okay, dia bertahan kan asalkan tak bocor. Tapi kata ni apalah bocor sikit-sikit tu, kena letak lah macam kalau kita nak swing mungkin 2 bit daripada mid BB. Selagi tak bocor right saja. Siapa yang swing berdasarkan line traffic light, selagi dia buat susunan merah, kuning, hijau, biar lantak pergi situ. Sampailah dia buat susunan terbalik. Okay, ni kan nampak dia susunan terbalik, kita kena keluar dululah ni. Bocor merah kan, siapa yang guna bocor merah keluar then cabut sekarang. Siapa yang tunggu merah cross bawah kuning, then you kena cabut sini lah. Lepas tu keluar je ni, keluar je naik, itu lain cerita. Si naik, kita keluar kat sini, dia naik tetap baru nak sampai kat harga kita, mungkin untung sikit. Beli balik bila dia cross up balik, buat traffic light balik. Masalah orang bila dah keluar, dia dah baik counter tu kena cut loss. Counter kan uptrend. Kita tahu counter tu uptrend kan. Ni, bila mana dia dah start cross above mid BB, dia adalah start strong bullish untuk seminggu, dua minggu, tiga minggu. 20 hari, 20 candle dia dah melepasi. So dia kuat lah untuk sebulan ni.
So memang mungkin lah dalam hari-hari itu dia ada naik turun, naik turun ni. Seminggu dia turun. Keluarlah dulu. Minggu ni dia tak naik cross lah. Masuk balik. Masuk balik. Itu insyaAllah dia tahu dia nak akan naik. Sebab tu kalau kantin yang kita dah kaji, jangan dibiarkan lah. Buat super stock kita. Kantin yang kita dah kaji dan kita masuk pula tu. Simpan dulu. Sebab dia mesti ada peluang untuk buat kenaikan balik. Kalau kita dah kaji betul lah. Contoh kita dah kaji kan. Dia dah, dia pada downtrend. Dia dah start buat bullish eh. Dia buat golden cross. Ada golden cross kat sini. GC watch list. Okay, dia dah cross up. Ini bullish. Candle bullish. Candle berjaya cross up. Mid BB. Alright. Bullish eh. Kita percaya dia tu bullish sekarang ni. Cumanya dekat time frame kecil-kecil dan kita masuk seminggu tu, dia ada jatuh melepasi tu. Kita boleh keluar dulu. Kalau kita yang jenis swing trader lama, sebulan dua bulan, then okay. Selagi kita acceptable lah dekat bawah 2-3 bit, bawah mid BB. Orang yang tak swing lama boleh guna teknik bila mana candle jatuh bawah EMA5, keluar dulu. Ataupun yang jenis nak guna lambat sikit, yang EMA 10-10 hari kan, dia dah jatuh bawah harga 10 hari sebelum, keluar dulu pun boleh juga. Nanti bila dia dah naik balik atas 5 hari sebelum, dia dah lowest. Lepas tu kita tengok kat sini cross up balik kan. Lepas tu kita tengok time frame kecil pun dah cross up cantik kan macam ni kan. Wih, hujan lebat lah macam bertanding dengan dia pula kan. Jat, ni dia dah start cross up balik. Waktu traffic light kita masuk balik kat sini. Tak apalah, kita tengok daily pun dah start cantik balik. Masuk balik, masuk balik. Dapat untung balik kat kita. Bukanlah dia, dia tu teknik membalas dendam kan. Tapi macam tu lah sebenarnya. Jangan diabaikan counter yang kita dah memang kaji cantik macam ages. Contoh ages. Contohlah kita beli sebab dia cross eye kat sini kan. Daily cross eye mid BB ni, dino-dino atas mid BB warna biru kan. Masa dia jatuh kan, sehari dua hari jatuh. Tapi dia tak bocor mid BB, satunya tak keluar lagi. Tapi mungkin ada yang keluar. Keluar dia cross up balik. Kita tengok dia memang sebenarnya dia duduk diam-diam je atas mid BB tu. Asa dia buat susunan traffic light, kita pun ambil lah. Kalau dia dah naik canak-canak, akalah kita nak letak yang ni support kita. Kita naik lah support kita mungkin dekat mula-mula kat hijau. Kita up sikit. Mula-mula kita punya support dekat mid BB warna biru. Bila dia start naik, kita pun letaklah support kita dekat yang hijau pula. Yang 20 pula. Bila dia dah naik lagi, kita taklah yang kat 10. Okay. Tak bocor lagi semula. Tak bocor, tak bocor, tak bocor. Kat sini bocor. Kena jual lah. Kita beli kat sini. Bawah ni saya rasa dah berapa persen lah. Sebab tu orang suka swing tu. Weh, dia dapat 100% lebih dah. Bocor kat sini 100%. Kalau dia jual kat atas tu, pasang, mungkin dia pasang trailing stock lah. Kena harga follow 5 bit ke bawah kan. Kat sini ke dia dapat lah 136%. Macam saya berjaya dapat itu 133% kan. Saya follow je. Tapi once yang kena trailing stock tu, dia tak kena trailing stock kita tak apalah. Tapi tahun ni serius lah. Saya tak ada. Saya kalau banyak-banyak pun 30% tu, bukannya saya swing lama yang sebulan je. Saya tak ada lagi swing yang sebulan tinggal 3 bulan. Tahun lepas ada. Tahun ni tak. Tahun ni kan, mana yang dapat sebulan tu, yang itu yang saya ambil. Kalau kata dapat maksimum 30%, dia 30% lah. Kalau 20%, 20%. Kalau hanya 10%, 10% lah. Itu pun jarang sangat lah saya swing. Saya mau intraday dan trade 2-3 bit je, saya cabut je. Mungkin saya tak ada kekuatan untuk hold. Untuk tahun ni melemah sikit. Okay, asalkan saya buat duit, saya ambil je. Dia kan sekarang ni kan, siapa dia boleh buat duit tu kira wira dah lah bagi saya lah. Untuk diri saya rasa dah champion sangat dah lah. Kalau boleh buat duit market merah tu, okey sangat lah. Tak boleh nak expect lebih eh. Kalau tu nak betul-betul nak buat duit sampai jadi kaya tu, mungkin kena market spotting samalah. Market kena bullish. Kita pun dah bijak laksana nun. Dah terror dah kepakaran sampai 5-6 tahun bersaham dan sentiasa konsisten with 2-3 tahun menang saja banyak. Maksudnya probability menang adalah 90%, rugi hanyalah dalam 10%. Then memang akan buat duit kau lah. Maksudnya akan swing je lah. Swing ke apa ke, sebab yang paling banyak buat buat dapat profit adalah swing sebenarnya. Sebenarnya swing. Cuma kalau orang yang tak berani, bolehlah untuk market yang tak okey ni, swing money, take money lah.
Asalkan dapat duit, ambil dulu. Biar pelan-pelan kaya, asalkan kita konsisten profit. Boleh? Boleh, tak salah. Memang kita tak ada keuntungan yang banyak macam orang lain, tapi kita masih dalam keadaan menang lah. Slowly, slowly. Kalau atas seminggu kita trade 5 kali, 3 kali loss, 2 kali win, tapi win kita tu melebihi yang loss tu. Maksudnya, katalah kita win 3,000, kita loss 2,000. So, kita ada keuntungan 1,000 yang tu. Okey lah. Alright. Kalau yang modal kecil, katalah kita loss 200, kita win 300. So, kita ada kat situ RM100. Tak apalah, pembelajaran. Takkanlah kita nak terus pandai kaya setiap minggu buat duit 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Mulalah kecil-kecil dulu. Start small. Baby lelaki. Bagi saya, kata-kata semua ni jangan diabaikan. Sekarang ni dia pun masih rebound dekat atas mid BB. Kalau saya nak tengok lebih kuat, kalau tengok sini dia macam dah overbought, agak menakutkan, dan saya pasang lah 50, okey lah. Di atas 50 lagi, atas 1 okey tak? Okey. Tengok weekly pula. Ada harapan lagi tak? Ages. Weekly masih cantik, baru saja cross up mid BB. Tapi daily kita nampak dia macam nak turun ke bawah. MACD dah cross ke bawah lah sini, tapi dia masih bertahan atas mid BB. Once dia bocor mid BB, saya suggestkan keluar dululah. Kita takut dia buat downtrend ABC. Wave dia ada ABC bila turun. Ni macam nampak satu penurunan A, contoh A, naik B, C. Macam mungkin dia boleh turun lagi lah. Dia naik sekejap lah. Dia akan, mungkin sini dia pergi naik cari mid, apa, BB. Bollinger Band ya. BB tu Bollinger Band. Dia mungkin dia cari Bollinger Band atas luar tu, dia turun lah. Dan lepas tu baru dia naik semula. Dia ikut lengkok ni. Turun. Okay, turun buat kolam baru naik balik. Mungkin lah. Dia naik sekejap dulu buat. Nanti turun buat si. Mungkin. Mungkin ada penurunan lah. Dia dah naik sangat lah. Dia naik sampai 100% daripada dalam masa sebulan saja. Daripada start Julai. Dia naik sebulan dapat 100%. 100% lebih. So, kalau dia naik, kalau tu wave 3 pun 1,618%. Saya tak rasa lah kan. Kalau dia nak naik mungkin okay, kita bagi chance. Kita bagi chance untuk peminat. Sebab dalam grup saya pun ada peminat. Je. Okay. Nah, nampak? 1,618 tu dia dekat atas apa BB. Saya rasa mungkin dia cari apa BB dan dia turun lah. Okay. Saya rasa dia nak turun lah. So saya suggestkan counter yang macam ni untuk intraday je lah. Intraday je lah sebab dia agak bahaya sikit. Kecuali yang memang dah beli awal dan yang berlandaskan mid BB sebagai support. One mid BB bocor keluar dan keluar. Keluar dulu. Dia naik balik, beli balik. Kalau dah minat sangat kat agent, tak nak counter lain. Then bila bocor tu keluar dulu. Dah cantik pun masuk dia lah. Okay, ages. Saya rasa kan yang okey kan. Saya nampak yang masih di permulaan adalah Sensor. Saya tahu lah orang tak minat Sensor sebab dia boring. Tapi janganlah melepaskan peluang yang indah untuk swing. Saya rasa dan juga Hana jugalah, siapa yang kenal dalam grup GBS support. Dia kalau kita buka SMA 200 hari ni tau, dia baru je sentuh. So maksud dia permulaan uptrend. Ada orang kata serabut lah weh. Memanglah serabut sebab dia ada banyak emo. Kalau rasa serabut tutup lah. Ni sebab saya nak nampak yang 5, 10, 20. Siapa belajar tahulah ada 5, 10, 20, 30. Maksudnya memanglah macam tu. Siapa yang belajar movie every, memanglah dia tinggi nak tengok 5, 10, 20 duduk taman lah. Ada orang yang pasang 2 saja, pasanglah 2 dah serabut. Kenapa nak paksa diri kan? Pangkah mana tak mau. Nak yang 10 hari, 12 dengan 50 hari. Tak apalah pasang yang tu. Janganlah marah banyak-banyak serabut. Pasang yang lapak muda. Lagi tak mau sangat, ambil atas 50 je. Habis cerita. 20 dengan 50.
Kan nak ceritanya SME 200 tu dia start uptrend ni lah. Kalau lepas dekat 305 ni dah start cantik untuk kita swing. Ha, dapatlah kaya. Dapatlah. Ni tapi saya swing tak lepas. Maksimum dia bagi 70%. Dia tak bagi 100%. Tak tahulah kalau tahun ni dia baik hati nak pergi sampai 100%. Ada orang nak try. Nanti bagi tahu result dapat tak 100%. Siapa dah bersanggup menanggung risiko? Saya tak tahulah. Kalau masuk ciput kan, masuk, contoh masuk 10-20 lot lantak situ, mungkin lah. Tapi saya kan 10-20 lot pasti berkira sekarang. Duit tau, berkira. Saya tetap nak duit, ha, nak keuntungan lah. Nak biar kat situ lepak-lepak saja buang masa tu. Belum lagi lah, belum cukup kaya sampai tahap tu. Mungkin nanti satu rasa nanti saya betul-betul kaya, mungkinlah saya letak campak sini guni kat sini. Contoh nak test bila kerasat. Pasal SME 200, semua EMA kompres lah, semua EMA 5, 10, 20, 30, 50. Semua EMA lah bergampung, cuma yang 200 sikit lagi nak cross up. Pam, pergi. Pergi solid untuk swing uptrend lah. Okay, katalah saya nak campak sini, saya kaya kan. Campak bila? Campak je lah, 3,000 kat sini, lantak situ lah esok lain dia nak jadi apa, biar je lah. Dia buat traffic light di atas mid BB cantik, biar je. Macam age jadi sampai dapat 100% kan. Traffic light cantik atas mid BB kan. Rasa dia cantik tadi, age dia cantik dekat M5. Tak mahu pasang lagi. Ada kadang-kadang counter dia tu, dia patuh pada M5. Kadang ada counter dia patuh pada M10. Macam dia ni macam M10 je. Kalau rasa semuanya tak patuh, bukan yang ni. Dia ada lagi indi lain lah. Saya punya tu boleh ubah-ubah. Cari lah. Cari JBS Plus lah. Saya tak silap lah saya. Saya pun ada pasang 1-2 je. Siapa yang suka ubah-ubah tu, pergi ambil. Tak ada indi yang saya boleh sediakan siap-siap dah boleh ubah nak berapa pun. Emang 7, 8, 9, 10, 11, 12 ke hati lah nak letak berapa pun. Yang ni tak boleh adjust pula. Kejap eh. Kena tunjuk kot. Ni saya punya. Orang ni dia kena tunjuk selalunya. GBS Plus. Okay, contoh. This one ke? Saya pun tak pasti yang mana boleh berubah. Kejap eh. Alright. Emma. Ha, this one boleh ubah-ubah lah. Emang satu you nak berapa? 10, 20, 30 berapa? Letak dekat GBS Plus eh. Saya kurang guna GBS Plus. Okay, tapi siapa yang guna GBS Plus, dia suka Pibo kan. Dia tahu jatuh kat Pibo sini, dia akan rebound. So boleh lah. Asal sini dah ada RSI siap-siap. Ada orang tak suka, dia suka pasang satu je. Sini dah ada lengkap semua EMA, semua dah ada. Boleh tukar-tukar lagi EMA. Boleh ada RSI, ada line tag semua cukup dah. Ada orang memang peminat GBS Plus. Memang ada peminat GBS Plus. So gunalah GBS Plus. Saya peminat GBS Intraday. GBS Intraday. Intraday version-version tu saya punya testing lah. Jangan nak minta semua. Group support tu kadang semua minta. Bukan dah bagi banyak. Sebab tu lalas jadi banyak gila. Macam mana tak banyak. Asal saya pakai je minta. Ni yang mana teacher ni yang mana. Yang mana-mana kita pun pergilah. Bagi-bagi nanti seronggok macam nak guna semua indi tu. Tamak ni nak banyak-banyak. Dia kan benda free. Kalau bukan benda free lah. Kalau dah bayar tu, kata sebenarnya bayar indi untuk contoh 100 untuk 1/2 indi je kan. Bila orang nak bagi 10 lagi free, mesti orang ambil. Kalau orang bagi lagi 20 pun akan ambil kan. Guna tak guna belakang kira. Itu yang jadi banyak GBS indi sampai seronggok berlonggok-longgok tu. Sebenarnya ada, ikutlah. Itulah cerita saya ulang-ulang. Sebenarnya ikut. Ikut siapa suka guna. Saya prefer GBS Radis sebab saya tak tahulah. Saya suka dia. Okay. Ni. Okay. Kita boleh nampak sebenarnya dia ada bat. Nampak tak? Saya nampak. Saya tak tahulah orang lain nampak tak nampak. Itulah. Dia kena rajin-rajin melukis-lukis. Nampaklah. Tak tahulah benda betul-betul ni. Dia ada orang kata kena mazhab betul-betul kan. Yang ni saya tanda, saya nak cerita. Sinilah start nak reversal. Tak ada siapa nak percaya kalau time ni. Ni dia naik ni dapatlah berapa persen.
Ada orang nak layan ke dia break up sini sampai sini? Dapat ke 16%? Ada orang layan tak? Orang tak layan sebenarnya. Kita cakap lah berbuih pun. Orang nak tengok betul-betul kalau tu dah naik cun cantik. Oh dia sibuk. Ha, dindong-dindong orang tak layan. Kantor yang dindong-dindong. Saya masuk kantor dindong-dindong dia. Seminggu dua ada. Memang macam atas itu memanglah terus masuk esok terus terbang kan. Itu yang minggu ni yang lelaki lah. Ada masuk macam teta. Share pagi ni terbang terus. Bahagia lah orang yang dapat hari ni. Lagi apa banyak kat LG ni apa LGMG aku tak tahu sebut benda nama dia LGMS yes LGMS Ifa semua dah ada share kan? Dekat dalam group ni green evergreen ni budak ni ada Ifa ada Ip ada evergreen ada Fiamma ada semua dah share. Share tu kadang kata didang tu kan tak tengok lah. Orang nak tengok-tengok gerak je. Padahal semua tu naik je. InsyaAllah naik. Sebab kita tadi, kita tadi macam saya tadi ni lah. Dia ada momentum lah. Tambah BB lah. Blablabla. Traffic light dekat TF 15 minit pasal share ke. Lepas tu yang ni kan. Dia nanti dia break up kat sini kan. Ha, kita expect dia akan pergilah. Macam A, B, C, D, E naik atas lah. Ke barangkali yang besar lah. Barangkali salah. Dia akan cari balik lah ni. Tapi tak mungkin tak laju macam Teta tu. Teta kan daripada bawah sini pergi ke situ terus pacak senang je. Dia ni macam counter yang agak lembab. Tak tahulah kalau dia ada isu apa-apa tiba-tiba nak terus. Ni dia boleh pergi sampai sini. Nampak tak ni bikisan ni. Dia akan pergi sampai resistance ni lah. So kita expect dia dapat lah 16%. Nampak tak? Kan tak nampak? Ni resisten ni candle bersentuh-sentuh banyak ni. Kita expect dia pergi kat situ lah. Kalau pasang ni kalau kita nak tipi menggunakan indi sekarang ni yang paling atas dah di bawah. Sebelum ni kalau macam counter tadi LGT BHD SMA 200 ke atas. So itu dia tipi kat SMA 200 dulu. Dia ke EMA 100 dekat atas boleh tipi kat EMA 100 dulu. Kalau harga naik atas EMA 100 kita masuk balik. Kita tipi kat 200 pula boleh. Sekarang ni semua dekat atas dah. Kita ride je lah trend. Trend ni jadi following ni. Panggil trend following kita ikut. Harga ni ikut kita tak tahu lagi kita nak tipi kat mana. Kecuali kita tarik ribu. Kita pasang yang jenis ni. Yang jenis main short day ni. Okay dia tipi kat sini dulu. 335. Ni dia akan berubah eh. Bila market jalan nanti dia akan ada resisten lagi bila dia naik. Okay. Itu pun boleh juga macam tu. Cuma yang kita bila kita tutup kaji ni contoh-contoh kayak ini ada resisten dia pergi sini gemuk jatuh. Okay sini resisten tanda. Tanda Allah. Tanda kat sini. So kita expect first dia akan pergi cari 320. Okay next. Dia akan pergi cari kat sini resisten banyak. Tanda. Oh berapa? 335. Okay next dia akan cari 335. Okay next dia sentuh gerbak jatuh sini. Dia sentuh jatuh. So sini ada satu kuat. 350. So kita expect dia cari 350. 350 berapa persen? 16%. Bila dia nak pergi sampai kat 350 sehari pun tak tahu. Mungkin esok katalah minggu ni kan dah sampai kat sini. Minggu depan lah nak datang ni. Dapat 350. Oh dah untung 200. Sampai kat sini kan. Dah untung katalah untung 500. Lepas tu, Syedah kata boleh pergi ke 5,000. Alah-alah mungkin dapat 1,000 ni. Contohlah 800 ke 500 ke atas lah kan. Alah-alah ni. Tengok jatuh. Daripada dia untung 500, dia tinggal 100 sikit. Lepas tu, 100 sampai sini 16% dah sampai. Cik tak tahu bila dia nak pergi. Tapi insyaAllah dia akan cari. Sebab dia history repeat itself. Dia akan sampai pun juga punya resistance sebelum. InsyaAllah. Berdasarkan beberapa kajian kita sebab candle semua di atas 5, 10, 20, 30, 50. Banyak pula saya nak sebut kat 30. Sebenarnya saya ada 5, 10, 20, 50, 100 dan 200. Semua dah uptrend. Tunggu apa lagi? Tunggu nak naik je lah. Tengok kat weekly betul tak? Kalau weekly dah cantik nak pusing ke atas. Betul lah tu. Nak naik. Ni nak pusing ke atas. Ni turun debu-debu-debu ni memang lantak situ lah. Kenapa nak beli kat kanta yang tengah turun? Banyak kali saya tak faham orang suka beli kanta nak turun.
Ini bukan kata nak turun eh. Kata dah start nak reversal. Ha, saya peminat bola tu. Pop-up tu. Keluar-keluar semua elok bola lah tu. Aduh. Okay, ni ha. Dia turun, kita tunggu. Ni, tunggu dulu. Once dia start reversal. Dia tak reversal. Ada candlestick. Ha, reversal saya dah cerita dah sebelum ni. Kena bagi contoh. Orang kena bagi contoh 100 kali. Saya pun sama juga. Tapi saya ada inisiatif untuk belajar sendiri. Ada orang, saya tak ada pergi PMPM tanya orang tak tahu pasal itu ini itu ini 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 tanya macam tak ada kaji langsung tu saya cak ai. Depa ni memang nak tadah semua ke tak nak usaha langsung ke? Ayah tu kena kalau saya bebe sikitlah tapi tak bebe pun. Kau bebe ikut keadaan lah. Contoh kan. Ini dah turun-turun-turun dia ada stopper. Ni eh. Stopper candle yang menolak daripada kejatuhan berlaku. Contoh macam doji macam ni kan. Lepas tu dia ada sini breakaway lah. Breakaway gap. Dia buat gap selalunya nak naik dia dengan bullish. Seterusnya dia buat kenaikan. Lepas dah habis buat kenaikan tu biasalah turun balik. Tapi dia buat higher low eh. Ini kita kena tahu market structure. Higher sini low dia buat high kan. Dia buat higher low. Dia turun low tapi lebih tinggi daripada low sebelum. So kita tahu dia balik uptrend. This one also turun low. Tapi di slow, tak turun bawah daripada sini. So, kita tahu balik uptrend. This one dia punya low. This one dia turun low. Tapi tak turun bawah daripada ni. Kita tahu solid uptrend. Balik lah. Counter tu sebenarnya uptrend. Bila dia turun, tak melebihi penurunan dia sebelum, dia balik uptrend. Counter tu insyaAllah akan naik. Tapi adakah laju, slow, dindong-dindong, rugi kejap, untung kejap, rugi, maybe. Akhirnya insyaAllah pada penyang jenis penyabar, yang jenis holder, yang position trader, insyaAllah akan win. Saya cakap tapi saya sendiri pun belum berjaya buat position macam lebih daripada sebulan. So far tahun ni hanyalah sebulan. Alhamdulillah memberi keuntungan dalam 30-20% lah. Sebulan je. Sebulan tu pun kan lepas 2 minggu dia tak jalan-jalan gerak lah. Maksudnya 15 minit ni sepatutnya dah seminggu dua dah bergerak. Kalau kita guna time frame 15 minit, semua dah cross up, cantik kan. Sepatutnya within minggu tu juga atau sama ada esok terus terbang. Ataupun seminggu dua. Kalau dia tak terbang juga, katalah lepas 2 minggu barulah naik sikit kan. Naik 2-3 bit lah. Pada masa tu kita boleh fikir. Macam saya tengok okay, semua elok lagi di tengah uptrend. Dia pun di atas BB apa. Aku nak swing je lah, bagi cukup sebulan. Dan berhasil lah. Selalu 2 minggu pertama yang kalau saya buat sebulan tu, selalu 2 minggu pertama tu tak berapa nak bergerak pun. Mungkin 3-5% macam tu je. Tiba-tiba nak lagi cukup lagi 2 minggu, dia naik canak. Jadilah cukup saya jadi 20% lebih 20-30%. Itu dah cerita dia. So far saya pun tim-tim dengan geng-geng merempit juga tengok keadaan. Kadang saya rempit, kadang tak. Ikutlah. Saya ikut mood saya. Susah nak cakap. Saya nak kata saya memang betul-betul intrader, intraday trader, tak juga. Ada saya sanggup hold. Saya adalah apa-apa sajalah. Ikut mood saya, kadang saya memang BTST, kadang saya memang trade je intraday 2 bit, 3 bit, keluar. Asal untung ambil. Yes, betul. Sebab kata merah-merah sangat, semua indeks merah, apa saja dapat duit tu, alhamdulillah ambil je lah. Okay. Okay, kalau yang nak swing, saya akan cuba swing lah. Cuba macam nampak okay sikit market, saya cubalah swing seminggu dua. Bulan ni belum lagi saya swing lebih eh. Ada satu lah, satu counter yang saya simpan untuk saya swing sebulan dua tu testing. Adalah saya masuk. Sebab masa sekarang tak lepas sebulan lagi. Baru 6 minggu depan dia akan jadi 2 minggu lah. Tengoklah counter tu jadi apa. Saya rasa macam dia ada potensi lagi, saya macam nak top up je. Dia saya geram bila counter tu nampak macam cantik nak top up kan. Sedangkan saya kata letak sikit je sebab nak test. Tak tahulah tengok keadaan. Macam ni aja kalau katalah sensor nak cantik je dia break out semua, tak rasa teringin nak top up lah. Macam nak ambil lah, kita nak duit lebih kan. Kita dah tahu dah counter tu akan pergi. Top up lah macam ages tu. Cantik je dia ikut traffic light. Top up lah sikit-sikit tambah. Tapi tak dapat harga murah bila percentage tu tak jadilah ROI tinggi. Kalau sampai nak menayang percentage tinggi,
Bila tahu part dia jadi average harga tinggi juga, tak jadi harga yang kita kata. Contoh kita beli, contoh eh, katalah saya ambil masa break up kat sini, tak kisahlah eh, RM2,255. Turun kat sini tak jual lagi, kat sini tak tipis. Tamak konon aku nak sampai berapa ratus persen tu. Kan ni katalah ni wave satu, saya tak rasa wave satu pun sebab orang macam correction lagi kan. Ha, contohlah ni apa-apa saja yang baru saja nak start correction, okay, dia naik satu. A, B, C lah kita katalah ni sebagai A, B, C lah, lah benda dia nak buat tu, tak kisahlah. Faham tak sebenarnya kalau wave satu, kalau wave satu dia memang nak kena nampak dia impulsive wave ni nak naik. Ini kalau di ini kalau ni satu dua dua tak akan ada triangle. Semungkin adalah correction je lah kan. Saya pun tak pasti kan, saya memang belajar ya, weh bukan main lagi. Tapi saya tak praktis betul-betul sebab saya sibuk dengan indie. Contoh sebab kita kena tengok weekly lah secara menyeluruh sebenarnya dia ni dekat weh berapa. Contoh katalah dia adalah weh 5 contoh eh. Contohlah dia besar, dia adalah wheel 5 contoh. So kat sini mungkin dia ada nak permulaan nak naik lah. So kata kat sini saya nampak sini, saya kata dia break up, dia akan naik lagi, pergi cari ke atas kan. Sini dan dia cari atas-atas kan. Saya yakin dia akan naik atas tu kan, betul lah. Saya nak swing sebab saya confident dia at least dia akan pergi cari 16%. And then saya rasa dia akan cari kat 40% je tu kan. So, kita based on the system sebelum sini, then dia akan pergi cari kupang. Okay, 35 sen cari 40 sen, tiba-tiba cari 5 kupang. Macam tu lah saya punya expectation. Tapi saya akan tengok dulu lah weekly, sebab weekly akan penentu dia lah. Kalau nak swing tu, penentu dia dekat weekly. Kalau weekly dia masih maintain kan, baru start nak naik. InsyaAllah boleh naik. Macam ni baru nak start kan, InsyaAllah boleh sampai dekat 50 sen, InsyaAllah eh, sebab dia boleh start weekly. Kalau lah weekly dia keadaan bukit tinggi macam ni, oh no, oh no, kena keluar lah. Kalau ada kat masa tu ada 20% then TP je lah. Kalau weekly dah nampak kan nak turun eh, macam ni kan. Ini untuk orang swing lah. Kalau nampak sini pun dah cross ke bawah, MACD dah cross ke bawah, nak menurun lah, takkan kita nak hold lagi. Kita keluar je lah. Weekly dah nampak menurun, dekat daily cabut lah. Kalau weekly baru start nak naik, insyaAllah daily boleh maintain sampai kat dalam, hold dan cubalah dapatkan profit yang terbaik yang boleh dapat. 10% ke, tapi kena jadi holder lah. Sebab dia bukan, so far dia bukanlah counter yang suka naik tu. Kalau kat sini macam kalau dia naik sini pun okey lah juga. So far kita tak tahulah, kita tak, saya tak, saya yang duk main dengan sensor ni dia memang menguji kesabaran dia macam lembab sikit. Macam NWP, NWP lembab gila kan. NWP ni saya pun masuk kak, tapi saya berjaya untung banyak kak. Saya tak tahu kenapa saya boleh jadi sabar. Kadang-kadang saya bukan penyabar tau, saya geram, saya counter saya duduk kat dalam, orang lain sudah duduk untung, saya geram nak jual counter saya tu. Ada je saya jual je, saya pergi masuk, nak masuk balik. Tapi ada banyak juga yang saya hold juga. Macam mana kata? Dalam keadaan tak sabar saya tu, saya ada juga penyabar nak hold. Macam ni kan, kita buatlah tarik. Macam nak, ini benda-benda basic tau, newbie kena belajar tarik ni. Tak semestinya, okay, kat mana sebenarnya tarik? Agak-agak kena lah candle kat atas kan body. Siapa suka nak ambil less risiko. Contoh dia break kat sini, dia start masuk pun boleh. So di sini support. Kalau kita ambil kat sini, kita macam contoh, kita expect dia akan boleh pergi jauh atau kita beli sekarang, kita expect dia boleh pergi sampai sini ke break up. Dia kan ada dia akan jadi kita terlampau bermimpi lah. Contoh kita pergi ambil yang toncit tinggi saja sebab kita nak, contoh katalah kita nak tipis sejauh mungkin, kita pun ambil lah toncit tu. Resistant tu lah. Saya nak bagi contoh, kita pun ambil sini. Padahal kat sini yang lebih banyak dia bersentuh kan. Boleh tipis kat 280, tapi disebabkan nak lebih, saya pergi ambil toncit 285. Kalau yang ni lebih kuat lah. Kalau macam ni kita okey, support dia lagi bawah, tapi orang nak kat dalam mungkin nak kalah kat sini ke. Tahu lah kalau dia kata break up, dia nak kalah kat sini.
dia beli kat sini kan. Dia beli sebab breakout downtrend. Downtrend ni lah yang tunjuk-tunjuk ni. Kalau orang yang punya downtrend body kat sini, tak salah mana-mana pun. Body memang yes, lebih kuat, tapi jangan abaikan tonceng juga. Sebab tonceng memang betul harga pergi kat situ. Bukan buat main ni, memang harga pergi kat situ. Semua tonceng-tonceng ni harga memang pergi. Ha, kita buatlah yang mana banyak pali bersentuh. Sini 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 banyak sentuh. So kata dah kita ambil sini, dia break out kat sini, kita pun entry lah. 245-250 ni right time tu entry lah. Ni MACD ngam lah. RSI tak ngam lah. RSI kena atas 50 sikit lagi. Saya rasa dia kena naik atas 250 baru okey. 250 TP 280 dulu, breakout 280, then yes you can ride seterusnya menggunakan indicator. Okey. Permulaan okey, you look case draw you ada weekend ni, you look case lah. Ha, you look case nampak okey dia pergi dia 280. Once dia breakout 280 ni nak look case kat mana tak tahu. Gunalah indi. Berasaskan Mid BB nantilah. Ni kan belum naik atas Mid BB. Bila naik atas Mid BB, okay, right atas Mid BB, traffic light jangan lupa. Traffic light jangan lupa. Merah, kuning, hijau biar aje. Okay, once dia nampak perangai dia bila bocor je dekat M5 dia jadi hantu. Ha, so kita tahulah nanti bila kat Delhi bocor M5 sila keluar. Itu yang ini berapa lama yang kena hold? Nak naik atas kira balik. Masa ni lah nak buat kajian. Ini belum berlaku eh, belum berlaku. Belum cross atas Mid BB. Ini sudah berlaku. So kita tengok perangai dia sebelum ni, dia cross berapa jauh dia pergi. Sebab inilah saya yang beli hari tu dan dapat TP atas juga. Ha, itulah saya kata kalau saya swing ni maybe 20% je tahun ni. Saya tak percaya lah TP-TP yang berpersen-persen macam tahun lepas. Tak ada ni saya nak TP kat puncak ni. Oh, siap bocor ni. Tapi saya rasa 20%. Agaknya saya rasa 20% saya ambil lah. Ngam-ngam pula dia jatuh je. Okay, so kita expect nanti next pun mungkin dalam 20%. Maybe eh, not exactly but maybe. Maybe around here dia pergi. Ke barangkali ah, sebab sebelum ni dia pergi 20%. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari. 10 hari, 11 hari, 12 hari dia jatuh. 12 hari berapa eh? 3 minggu eh. Okay, betul lah tu. Katalah entry minggu depan. So, minggu depan. Allah, minggu depan minggu ke berapa? Okay, minggu ke. Sekejap eh, saya tengok calendar. Saya tengah meraba-meraba sikit. Saya penat lah hari ni. Sebenarnya kan bila kita buat trading plan terlalu banyak bagi kat group tu. Hopefully orang agak ilah saya kita tu. Okay. Dia jadi penat nak cerita je. Kita. Ni ha. Katalah kita beli next week kan. Hari Senin. 8. Ogos. Okay, 8 Ogos beli dia. Hold seminggu. Berminggu. Seminggu yang ketiga ni lah eh. Sebelum nak berakhir bulan 8 kita nak TP eh. Contoh, saya tak tahulah betul-betul dia nak naik sampai perlukan 3 minggu ke, dia nak naik 2 minggu dah terbang ke. Contoh dia pergi 28, dia didon-didon baru dia sampai dekat 30 sen. Saya tak tahulah eh. Dia nak pergi 30 sen tu bila. Kalau tak ambil je lah 28 sen tu. Dia dah ni, baru masuk semula pun boleh juga. Kalau rasa oh, teringin juga dan pasang trailing stop. Pasang trailing stop jauh sikit pada 28 sen ni. Bila dia sampai 28 sen, letak jauh sikit lah. Macam 255 ke. Dekat sini kan. Kita tak nak bagi dia ambil kita. Macam mana ni kan. Kata saya kan duduk lah notion. Dia kata kenapa tak letak jauh-jauh. Letak jauh sangat saya punya trailing stop tu. Sebab saya tak nak bagi dia ambil saja. Okay. Tu dia bolehlah saya merasa ride yang tinggi sekali sampai puncak guna Everest tu. Dapat yang sampai 38 sen tu. Sebab merasa bila kita pasang trailing stop jauh, dia takkan kena kita. Kalau kita dekat dah lama dah terkeluar. Kalau tak pasang trailing stop lagilah. Kena tangan sotong lah. Once dia corner terbalik, kena jual lah. Okay. Saya mal. Cerita nanti ada orang bagi. Saya kan boleh cerita ni. Satu kalau saya cerita game-game, saya tak tahulah ada orang boleh jual. Sebab ada bukan semua orang suka kita. Saya mak tak tahulah
saya ada enemy jugalah untuk bidang saham. Sebab kalau ada grup, saya ada enemy. Kalau saya buat sama-sama orang trade, tak ada orang, tak ada lah orang kacau hidup saya. Tak tahu lah, kata itulah apa kebaikan keburukan bila ada grup. Kita buat konten video pun ni ada, ada musuh. Ada musuh, saya tak nak musuh dalam saham ni. Tapi tak tahulah, ada orang ugut itu ini ini ini. Kita takut kat nanti kita cakap kita dah ngata ni gini gini, nanti pakat-pakat asuk dijual ke benda. Takut kat tak berlaku je tu. Buat kalau orang jerung nak dengar ni. Tapi saya tak takut ada unsur-unsur sabotage. Alright, saya kena play safe. Ah, lagi satu kan, ada ugutan kata SCSC bagai baikor benda tu. So, saya kena hati-hatilah, takut ini jadi baikor sebenarnya. Tapi saya ajar kata share pun ikut technical analysis, emma cross, ada resistance, buat traffic light. Traffic light tu bukan traffic light suka-suka hati kala-kala. Kan emma 5, 10, 20. Gitulah. Maksudnya ni kan MACD. Yang ni kolang-kolang itik ni, siapa tak nak guna kolang itik? Stosh ada yang percuma? Stosh RSI yang percuma? Saya suka tengok kolang, nampak obvious lah. Ini tengah bukit, ini bawah ni kolam. Kan senang cerita. Dia, saya dah belajar-belajar semua kan. Saya belajar macam-macam terguru. Terguru macam-macam. Ada panggil, ada panggil ikan-ikan lah. Kalau ikan apa benda tak tahulah. Kalau itik, tapi saya rasa kalau itik seronok lah. Nanti itik terbang. Tak kisahlah apa-apa lah. Itu hanya ada panggil. Sebenarnya accumulation dengan pasal overbought dan oversold. Oversold tu accumulation lah. Orang collect-collect. Oversold tu semua orang dah habis jual. Orang dah jual. Orang start collect balik kat bawah tu nanti. If was. Ifa pun sama. Dia dah naik atas mid BB ni. Lepas tu dia touch apa BB dan tengok dia terbang, cari MA100 dan next dia akan cari SMA200 lah. Tapi dia hari ni pun dia dah naik. Selalu dia, maksudnya bila dia dah cross out dekat 50, 20 dah cross out 50 tu betul lah. Dia naik dengan momentum yang sangat kuat. Tapi dia kecil, nampak dia dah nak turun lah. Ada nampak unsur-unsur melemah lah. Sini volume kuat, sini volume makin kurang. Macam orang dah start jual-jual. Orang biasalah dah dapat untung, orang take profit lah. Daily ni, daily overall still okay. Dan mungkin dia boleh cari ni. Oh sorry, kita tengok weekly jap. Sebab kalau nak swing, saya mesti kena tengok weekly. So weekly kita nampak dia baru nak start, MACD pun nak cross up. Lepas belakang dia punya Osiris Oculator baru start hijau. Volume ada kat sini. Lepas tu dia buat 3 white. So dia hijau naik ke atas. Lepas tu kolam, ini kolam, ini kolam baru nak siap cantik untuk swing. Cuma dekat time frame kecil ni ternampak dia mungkin akan melemah dulu lah. Dia akan rehat dulu. Dindong, masa dine dindong, confirm orang akan abaikan dia lah. Orang takkan pandang, orang akan pandang counter yang akan naik setiap hari. Counter apa naik hari ni, counter apa naik hari ni. Lepas tu bila akan, macam mana boleh dapat eh? Sebab orang yang bersabar saja yang duduk dalam tu, tengok, memahati, study je dapat ROI banyak. Yang dapat untung banyak. Yang intraday hari ni, terkejar hari ni, esok kejar counter lain, lusa kejar ni counter, kejar-kejar. Nak yang untung je tu memanglah. Adalah risiko pada tangguh. Okay, faham tak sebenarnya kajian dia macam mana? Tengok dekat daily tu ada start nak cross up. Buat maybe reversal ni eh. Wuih, evergreen eh. Baru start nak reversal eh. So memang cantik dia baru start nak naik. Tengok kalau tu daily baru nak start macam tu. Dia daily. Sebanyak kan daily semua dah start. Apa BB nak cari SMA200. Semua kata-kata ni semua insyaAllah akan naik lah. Cumanya daripada kecil dia akan rehat dulu. Sebab dia dah buat kenaikan daripada traffic light ni. Siapa yang intraday pasang 15 minit, dia cross up kat sini buat traffic light, right? Bila dia bocor yang kuning tu, kena keluar lah. Keluar dulu lah, nanti dia cross up balik buat perangai macam ni. Dia buat perangai sebiji macam ni, masuk balik. Sebab dia nampak kat weekly cantik, daily cantik, time period kecil. Overbought eh. Harus ada overbought, dia turun dulu, jual dulu, dia cross up, masuk balik. Banyaknya counter boleh swing lah sebenarnya. Semua counter yang saya share hari ni kan, kebanyakan dia baru start momentum dekat daily tu boleh swing. Tapi ada penyabar tak penyabar tu.
Kalau intraday pun kat sini boleh ambil yang 15 minit. Saya pun banyak counter saya masuk 15 minit. Saya ambil cross up. Okey, dia baru saja start cross up tapi saya baca jugalah daily. Sebab daily nak tengok okey yang counter ni sebenarnya daily dia nak buat apa eh? Weekly dia macam mana eh? Okey. Kadang-kadang tak sempat, kalau tak sempat hanyalah dua ni je. 15 satu one day. Kalau one day dia macam tak apa-apa nak ni sangat, dia dah macam apa benda-benda je. So saya tengok 50 minit, 1 hour. So tengok 2 je. Ikut mana cepat. Kalau macam kajian lepas market tutup, tengoklah weekly, daily dan 50 minit. 3 time frame. Kalau masa market open, 2 time frame sudahlah. 1 hour ataupun 50 minit ataupun one day dengan 50 minit kan. Ada orang suka 30 minit guna 30 minit. Saya suka 15 minit. Saya ahli 50 minit. Dekat group saya buat, saya buat trading plan mengikut 50 minit. Untuk list harian. Tapi kalau yang weekly, saya gunakan daily. Weekly pula. Dekat satu group lagi yang memang khas untuk chart tu, memang saya guna daily. Okay, guna daily. Nanti update. Tapi ramai-ramai kawan-kawan yang situ yang suka update. Dan saya pun jarang juga update yang swing-swing ni. Sebab saya pun penakut juga sejak market teruk tu. Kan saya kata tinggi-tinggi pun 20% je. Itu pun sebulan je saya swing. Saya tak ada swing lah. Yang orang yang buat kajian ni memang dia position trader lah. Dia swing lama tu. Dia nak ROI tinggi. Dia ada chart pattern apa semua. Saya pun bukan mahir. Saya masuk kelas chart pattern. Saya masuk Elite Wave banyak kelas. Tapi tak praktis betul-betul. Dan dia ada rules. Sama chart pattern ada rules. Elite Wave ada rules. Saya lebih suka tengok benda yang senang je lah. Benda senang apa? Drawing channel, buat trend line, belasah pilihan macam mana pun. Lepas tu indicator lah. Pakai indicator. Lepas tu yes, saya buat juga the wave. The wave tu sahaja untuk tengok agak-agak lah dia nak pergi ke mana. Bukan exactly ikut rules eh. Rules yang biasa je lah. Tapi pun setakat kalau nak 1.8 dia turun ke bawah untuk wave 2. Macam tu lah contoh eh. Ataupun dia naik ketiga 1.1, 1 nak 1.8 selalunya. Ataupun mungkin boleh pergi sampai 200% Pibu. Itu je lah yang basic-basic. Okay, impulse wave naik ke atas, lepas tu turun ABC. That's basic of Elite Wave. Sebenarnya lebih pada tu eh. Dia ada diagonal. Dia ada apa Flat pattern ada runway dan macam-macam lagi lah. Kalau kita nak betul-betul kaji, kena duduk betul-betul Elite Wave, memang ada rules dan kena tepati. Dan juga chart pattern dalam Elite Wave tu sendiri, yang tu very go into the detail. Tapi orang yang punya chart pattern dia tak ada suka lah ini ni. Dia memang fokus buat chart pattern. Saya gila chart pattern dengan Elite Wave tahun lepas. Saya memang saya draw. Saya yang buat 70 idea kan. Belasah pergi macam memang belasah lah. Sebab kita nak belajar, kita kena entam lah. Kita tahu kan. Try. Cuma tahun ni tak, sebab tahun ni saya nak tahu buat duit. Saya tak adalah duk kisah sangat chart pattern benda tu. Asalkan aku tahu agak-agak projection dia nak pergi ke mana, sudahlah. Saya tak ada ikut rules. Agak-agak saya boleh expect okay, dan saya buat tu boleh dapat untung. Alam tak pilih rule apa pun. Rules asal rules saya lah, rules yang boleh buat duit. Itulah. Tapi saya buat juga sikit-sikit. Tapi lebih kepada siapa nama John Lepak yang banyak share chart pattern kat situ. Strengthwise, go into detail lah, Wyckoff whatsoever. Dia pun game pro lah. Lebih pro daripada saya. Saya hanyalah ini asal kat mana yang saya duk review every week. Inilah saya. Okay. Chart pattern, yes betul. Saya memang masuk kelas chart pattern. Dan yes betul, saya memang masuk kelas Elite Wave yang sangat banyak. Okay. Tiga. Tapi nak kata saya apply the practice review saya menggunakan Elite Wave, menggunakan chart pattern, not tak sangat. Adakah saya akan buat? Yes, mungkin. Why not kan? Ilmu kena di-apply barulah berguna ilmu tu. Okey lah, sampai situ saja. Saya nak buka puasa. Okey. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siapa yang nak masuk join group saya, siapa group, kita sama-sama buat training plan semua. InsyaAllah saya akan cuba update. Memang dah update banyak lah sekarang ni. Dan apa, untuk memudahkan ibu-ibu dan semualah. Boleh join. Dia ada yang 100. Dapat indicator. Okey, dapat indicator. Dapat screener. Dapat support group. Dapat library juga tuan-tuan biasa. Yang penting masa discussion trading plan tu sebenarnya. Saya rasa lah kalau saya nak yang tu lah. Dan juga of course saya nak screener. Dan saya pun suka indicator. Dan saya nak semua yang saya bagi tu apa yang saya nak tau. Yang saya jual RM100 tu.
Okey, kita jumpa lagi. Lebih banyaklah. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera.